Sudah berangkat. Terserah maumu. Apa menjumpai ibumu di Pasuruan satu atau pamanmu di Majapahit? Biyung mengerti perasaanmu. Tapi tidak mungkin kamu terus menemani Biyung. Sudah waktunya Biyung harus naik gunung, mencuci dosa-dosa Biyung selama ini. Sebagai seorang pendekar, tentunya Biyung punya banyak dosa. Jangan menangis. Biyung tidak mau ditangisi. Ayu ingin menemani Biyung sampai dewata yang memisahkan kita. Jangan kekanak-kanakan, Wandira. Seorang pendekar itu harus tabah. Waktu Biyung seumur kamu, hampir seluruh bumi Jawa ini sudah kurambah. Kamu mungkin tidak pernah tahu bahwa jauh di sebelah barat sana ada negeri yang bernama Galuh, Pajajaran, dan sebagainya. Jangan sia-siakan masa depanmu dengan menjadi perawan dungu yang bersembunyi di balik pengabdian dan balas budi. Baik, Ayu akan pergi. Tapi kalau suatu saat Ayu kangen pada Biyung, boleh kan Ayu berkunjung ke pertapaan Biyung? Kamu boleh datang, asal bersama kekasihmu. Biyung? Selalu dilindungi Dewata Agung, Wandira. Awas hancur! Ayo, hancurkan kalau bisa! Kujelaskan! Apa? Sudah mencuri, baru mau menjelaskan. Berdebah kamu! Ternyata siasatku berhasil juga. Saat-saat seperti ini, aku kangen padamu, Sabi Ompo. Belum, Nyai. Ada orang tergeletak di tengah jalan. Sepertinya pingsan. Masih hidup, Nyai. Apa perlu kita tolong? Paman Waligadep, bawa saja ke rumah. Paman, cepat bawa masuk orang itu. Jangir, bantu bapakmu. Baik, Nyai. Jurang air, Bu. Baik, Bopo.
Siapa dia, Bopo? Mungkin pengembara. Dia pingsan di tengah jalan. Messi. Paman. Paman Wali Kadep. Buang kembali ke tengah jalan. Nyai. Dia manusia busuk, Paman. Lebih busuk dari bangkai anjing. Cepat buang dia. Aneh. Tidak biasanya Nyai Paricara bersikap seperti itu. Bapakmu, maafkan saya. Saya tidak bisa. Dia bajingan yang telah menghancurkan hidup saya. Masa depan saya. Jangan hianati dharmamu sebagai tabib, Messi. Bapak Wong, dia binatang jalan yang telah menodai saya. Biarkan kejahatannya menjadi urusan dewata. Urusanmu adalah menolong sesama manusia. Tidak harus tahu apakah itu baik atau buruk. Cepat selamatkan nyawanya. Kenapa tiba-tiba Nyai Paricara marah-marah, Bopo? Kelihatannya Nyai pernah kenal dengan orang ini. Ayo, Cangir. Kamu angkat kakinya. Paman. Bawa dia ke pondok Paman. Biar Cangir yang membawa obatnya. Baik, Nyai. Apa dia terluka? Sedikit luka bakar, Nyai. Tapi barangkali juga karena kelaparan dan letih. Ya sudah. Kalau dia sudah sadar, kasih makan bubur dulu. Iya, Nyai. Setelah itu, suruh dia pergi. Aku tidak mau dia lama-lama tinggal di sini. Maaf, Nyai. Kenapa Nyai sepertinya benci sekali kepada lelaki itu? Kalau boleh, biarkan dia di sini dulu. Sampai benar-benar pulih. Baru nanti kita pergi. Paman. Lakukan saja apa yang kuperintahkan. Kepada siapapun aku selalu berbuat baik. Tapi tidak kepada dia. Bajingan itu. Dia mesin. Mestinya, Kisanak jangan bangun dulu. Maaf, saya berada di mana? Di rumah Nyai Paricara, di Dusun Pasuruan 1. Oh, rupanya saya berjalan ke arah timur. Iya, Kisanak saya temukan pingsan di tengah jalan. Nyai Paricara, itu nama majikan saya, Kisanak. Dia seorang tabib wanita yang sangat tersohor di daerah timur ini. Oh.
gara-gara kamu. Maaf Kisanak, tidak sengaja. Ini tidak sengaja. Terima kasih. Nini telah menolong saya. Aku paling benci melihat orang yang beraninya main keroyokan. Saya Cakradara dan ini sahabat saya Kuda Merta. Kalau boleh tahu... Namaku Ayu Wandira. Kalian pasti bukan orang sini. Saya yakin tuan-tuan ini pasti putra bangsawan. Saya dari Tumapel Singosari. Dan kawan saya ini dari Wengker. Kami mau ke Kota Raja Majapahit. Mau belajar di sana. Maaf, Nini orang sini? Saya dari Dusun Randu Wadon di sebelah barat. Mau ke Pasuruan 1. Sayang, arah kita berbeda. Sebenarnya, saya punya paman di Majapahit. Tapi saya kurang suka kehidupan kota. Punya saudara di Pasuruan 1? Ibu saya di sana. Oh. Mungkin sayalah satu-satunya manusia yang terlahir paling bejat di muka bumi ini. Entah sudah berapa ribu jiwa yang tidak berdosa, yang menjadi korban kekejaman dendam saya. Tuan sedang menyesali dosa-dosa. Satu yang paling menyiksa batin saya adalah perlakuan saya kepada Mesin. Saya telah melakukannya dengan sangat licik. Saya telah memberikan obat perang supaya saya mampu merenggut kehormatannya. Bagaimana dengan dosa-dosa tuan yang lain? Tuan tidak menyesal? Itu tanggung jawab saya kepada Dewata. Karena semuanya saya lakukan dengan secara jantan. Tetapi dosa saya kepada Maisin, hanya dia yang bisa memaafkan. Minum dulu wedangnya. Keburu dingin. Saya sangat mengharapkan bisa menjumpai Maisin dan meminta dia mengampuni saya. Saya bersedia mencium telapak kakinya. Saya mau menjadi budaknya seumur hidup, asal dia mau mengampuni saya. Bangun!
melawan. Siapa kamu? Sabar, bapak-bapak. Saya orang baik-baik. Saya kemalaman. Siapa yang mengizinkan kamu tiduran di bilik jaga? Jelas tidak ada. Wong tidak ada orang di sini. Kalau ada, saya pasti minta izin. Ikut kami ke rumah Ki Bekel. Apa perlu membangunkan Ki Bekel? Kasian, mungkin beliau perlu istirahat. Jangan jawab. Yang boleh bicara di sini kami, bukan kamu. Ayo cepat. Jangan berani kasar kepadaku. Tidak semua wanita bisa kalian perlakukan seenaknya. Hentikan! Hei, hentikan itu! Hentikan! Hentikan! Ada apa ini? Hah? Kok laki-laki berkelahi sama perempuan? Ada apa? Kami curiga. Dia itu mata-mata rampok Ki Bekel. Waktu kami suruh menghadap Ki Bekel, malah ngelawan. Saya semakin yakin. Dia itu bukan perempuan baik-baik. Siapa kamu, Nduk? Begini, Pak Tua. Saya kemalaman. Desa ini sudah sepi. Waktu saya mau tidur di bilik jaga, tiba-tiba togok-togok ini mengepung dan membentak-bentak saya. Terpaksa saya melawan. Kalau begitu, kamu tidur saja di rumah saya. Ya? Maafkan anak buah saya. Semua ini mereka lakukan demi keamanan desa. Mari. Iya. Tidak ada orang yang bernama Maisin. Paman asli orang Pasuruan satu. Memang ada juga tapi wanita di sini. Tapi namanya Nyai Paricara. Mungkin Biung Maisin mengganti namanya. Setahu saya tidak, Nduk. Semenjak dia dibawa tapi buang dari lereng Gunung Arjuna dulu, namanya sudah Nyai Paricara. Ya, kalau Nduk masih penasaran, besok saya ajak ke rumahnya. Terima kasih, Rake. Tidak pantas. Putra seorang empu kok menumbuk rempah. Biarkan sekarang saya menjadi sampah. Supaya karma pala saya berikutnya dalam kehidupan tidak menjadi kutu anjing. Paman Wali Kadep! Paman! Ya, Nyai. Paman, kenapa orang itu masih saja di tempatmu? Saya tidak suka. Kasihan dia, Nyai. Matanya buta. Dia juga cerita, untuk makan saja, dia harus menunggu belas kasihan orang lain. Baik. Saya tak akan pernah menghalangi orang yang ingin menolong orang lain. Tapi, saya tidak mau dia menginjakan kakinya di rumah saya. Paman, katakan pada orang itu. Baik, Nyai. Pukulun. Berikan kesempatan pada hamba untuk minta ampun padanya. Benar, ini memang rumah Biung Maisin. Dulu saya pernah kemari sama Paman Kamandano, Bibi Sakauni, dan ini Raga Runting. Oh.
Jangir! Iya, Nyai. Ada apa, Nyai? Jangir, tolong temani saya mencari jamu rumput menjangan ya. Sekarang ambil arit dan keranjangmu. Cepat sedikit ya. Baik, Nyai. Rake, ada apa kemari? Sakit apa dia? Tidak. Ini, si Genduk ini mengaku sebagai putri Nyai. Tapi nama ibunya berbeda dengan nama Nyai Paricara. Saya Putri Biyung. Nama saya Ayu Wandira. Biyung Raga Runting tidak bisa mengantarkan saya. Dia mau naik ke gunung. Bertapa. Ayu, kau sudah begini besar anakku. Kau telah menyusahkan pamanmu Kamandanu, anakku. Bahkan kami mengira kalau kau sudah mati. Saya tidak betah hidup di Majapahit, Biung. Saya minggat dan pulang ke rumah Biung Raga Runting. Oh. Anakku. Letih. Sudah kaki menyelusuri lembah, tapi perjalanan tidak kunjung usai, tidak terperi luka, carut marut oleh onak duri. Oh, perih luka ternyata jauh lebih perih jiwa. Gemulung halimun menutup jalan. Semua jalan, tapi aku tetap ingin pulang. Dewa, kembalikan masa bocahku ke dalam jiwa. Terus dia. Kata membuat mantra. Mantra menyusun daya. Jangan peluk akhir perjalananku. Aku masih punya rindu yang belum pupus. Jemariku belum lagi menyentuh bayang-bayang mimpiku. Dia seperti seorang penjahat yang ingin tobat dan mati dalam keadaan terampuni semua dosa-dosanya. Sebenarnya, siapa dia, Biung? Biung tidak kenal siapa dia, Ayu. Waktu Biung pulang dari desa Sirnagali, orang itu pingsan di tengah jalan. Kemudian Paman Wali Kadep menolongnya. Dan ternyata orang itu buta. Karena kasihan, maka Paman Wali Kadep membiarkan dia untuk sementara tinggal di pondoknya. Kenapa? Tidak apa-apa, cuma kasihan saja. Sebaiknya jangan mudah kasihan kepada orang yang belum kamu kenal, Ayu. Walaupun keadaannya begitu menyedihkan. Ayu, di dunia ini, begitu banyak topeng-topeng yang dipakai oleh manusia untuk mencapai apa yang diinginkan olehnya. Ada topeng duka nestapa, topeng yang gembira, topeng penuh amarah, bahkan ada juga topeng kejujuran. Kita tidak akan bisa hidup kalau hati kita dipenuhi kecurigaan. Semua yang Biung katakan adalah kecurigaan. Ayu, Biung telah melewati masa-masa tanpa curiga. Persis seperti apa yang kamu katakan itu, Ayu. Kau tahu, hasilnya adalah penderitaan.
Biung menjadi permainan dari nasib karena kejujuran dari Biung sendiri. Kau jangan bicara soal ketawaan. Karena hampir separuh hidup Biung telah dipenuhi oleh kekecewaan Ayu. Maafkan Ayu, Biung. Jangan dekati orang itu. Biung tidak suka. Iya. Langit, jangan peluk akhir perjalananku. Aku masih punya rindu yang belum pupus. Jemariku belum lagi menyentuh bayang-bayang mimpiku. Jagat Dewa Batara, sejuta kutuk palsu kutadah dengan dada terbuka. Tapi belum juga kau satukan aku dengan anak-anakku. Oh, hanya rindu yang meratapi dosa-dosaku membusuk. Kenapa Ayu tidak boleh menemui lelaki buta itu? Terus terang, Ayu terenyuh mendengar larik-larik syair yang dilantunkannya. Ayu kasihan. Ayu anakku, siapapun akan merasa kasihan karena syair itu dilambari sihir pemikat. Apa sebenarnya maksud Biung? Sekarang Biung menuduh dia sebagai tukang sihir. Sebenarnya ada apa? Sebenarnya siapa dia? Jangan sembunyikan apapun kepada anakmu, Biung. Tidak ada yang Biung sembunyikan. Biung hanya khawatir kalau Ayu terpengaruh oleh lantunan syairnya itu. Kamu punya bapak. Anak kambing pun punya bapak. Anak kerbau, anak menjangan. Semuanya pasti punya bapak yang menitiskan keturunannya. Tapi aku tidak. Entah di mana ayahku. Nini sudah menanyakannya kepada Nyai Paricara. Biung tidak pernah mau mengatakannya. Mulai besok, saya tidak mau lagi melihatmu di lingkungan rumah ini. Sekarang pun, saya akan pergi dari sini. Kalau Nini mau memaafkan dosa-dosa saya ingin kematian saya tidak akan memanggul dosa atas perbuatan jahat saya kepadamu. Masih bisa kau bicara seperti itu? Apa pernah kau membayangkan bagaimana perihnya seluruh hidupku harus menanggung rasa malu karena mengandung tanpa suami? Bagaimana rendahnya derajatku di mata ayah dan adikmu, dan kau telah menjadikan aku lebih rendah dari sampah. Bajingan! Bapak kenapa? Bapak kesandung, Du. Maklum, orang buta. Saya mintakan obat sama Biung Mesin ya, Pak. Biung? Iya. Kenapa, Pak? Tidak apa-apa. Saya kira Nyai Paricara tidak punya anak. Saya memang baru beberapa hari di sini. Sebentar ya, Pak. Saya ambilkan obat.
anakku. Akhirnya kau pertemukan juga aku dengan dia. Terima kasih, Bandara. Orang buta itu memang memuakan. Sudah tahu matanya buta, tapi tidak pernah tahu diri. Sudah beberapa kali dia jatuh dan juga terluka. Namanya juga orang buta. Ayu benar-benar kasihan, Biung. Ayu membayangkan seandainya Bapak Ayu buta seperti dia. Ayu, suruh si Jangir atau Paman Wali Kadep yang mengobati. Terima kasih. Perih, Pak. Iya. Tapi lebih perih lagi hati saya. Hati? Kalau anak saya masih hidup, pasti dia sudah sebesar kamu. Bapak punya anak? Iya. Dua orang. Yang satu lelaki, yang satu lagi Bapak tidak tahu. Karena Bapak berpisah dengan wanita yang mengandung anak Bapak. Siapa wanita itu, Bapak? Dia seorang wanita yang sangat cantik dan berbudi luhur. Kulitnya langsat karena dia berasal dari negeri seberang. Siapa namanya? Nini. Ayu? Ayu? Iya, Yung. Saya dipanggil Biung, Pak. Mudah-mudahan luka Bapak cepat sembuh. Terima kasih, Nduk. Biung, kenapa? Pusing. Biung kekurangan jamur hitam dan juga kayu secang. Apakah Ayu bisa mencarikannya di hutan? Tapi Ayu tidak tahu tempatnya di mana, Biung. Nah, kau bisa pergi dengan Jangir. Bagaimanapun juga kau harus belajar tahu tentang obat-obatan supaya kau bisa membantu Biung nantinya. Jangir? Iya, Nyai. Ada apa, Nyai? Jangir, temani Ayu Wandira mencari jamur hitam dan kayu secang di hutan. Kamu siapkan keranjangnya ya? Iya, mari. Saya minta Kisanak, pergilah sekarang juga. Saya tidak peduli apapun alasannya. Saya tidak mau kebahagiaan saya sekarang kembali ke orang Gut. Sekarang pun saya cukup bahagia, Mesin. Kalaupun Dewata akan mencabut nyawa saya saat ini, saya siap. Tapi ada dua permohonanku kepadamu, Mesin. Maafkan dosa-dosaku. Dan yang kedua, katakan pada Ayu Wandira bahwa saya adalah ayahnya. Sekarang pergilah. Itu untuk bekal perjalananmu. Paman Wali Kadep. Iya, Nyai. Ada apa, Nyai? Paman, antar dia sampai batas desa. Thank you.
Lihat, gadis kampung itu lumayan juga. Pakaiannya kumal begitu? Biasanya dimandikan dulu, baru dilulur, dan dikasih baju bagus. Lalu dibawa ke pesanggerahan. Sudah, jangan banyak ngomong. Tangkap dia. Mau apa kalian? Ikut kami, Nduk. Kami ditugasi Gusti Rake mencari orang untuk dijadikan dayang. Kisanak harus minta izin dulu kepada bopo saya. Tidak usah. Ayo, ayo ikut. Jangan. Ayo. Tolong. Kan ini kita bisa dihukum. Tenang, Janir. Mereka cuma pingsan. Lelaki kurang ajar seperti itu memang harus diberi pelajaran. Satu, satu. Borok dosaku mengering sudah. Satu, satu. Bayangan masa datang kembali terasa benderang. Saya tidak sangka, ternyata Nini bisa silat. Kata Bopo, Nyai Paricara juga ahli ilmu kanuragan. Sekedar untuk menjaga diri, ilmu silat itu perlu. Saya tidak bisa membayangkan Nini, kalau Nini tidak menolong saya. Oh ya? Iya. Ada di sini, Tuan. Cepat, bantu aku mengangkat dia. Terus terang, tadi siang Nyai Paricara marah-marah kepada Tuan Arya Dwi Pangga dan menyuruh segera meninggalkan rumah ini. Ayu Wandira, ada apa? Ternyata Biung membohongi saya. Itu sebabnya kenapa Paman Dwi Pangga pergi dan akhirnya terprosok ke dalam jurang. Kenapa Biung membohongi saya bahwa dia yang berkeras ingin pergi dari sini? Biung cuma mengingatkan dia kalau dia sudah terlalu lama tinggal di sini. Itu sama saja mengusir dia. Tuan rumah berhak menyuruh tamunya pergi kapan saja. Dia orang cacat, Biung. Kenapa Biung tega melakukan itu? Dia sudah cacat waktu ditolong. Selama ini Biung berbaik hati, telah membolehkan dia untuk tinggal di sini. Tapi dia tetap seorang tamu yang ada batasnya di sini. Dia harus pergi dari rumah kita, Ayu. Biung kejam. Kau tidak berhak menilai seseorang kalau baru mendengar dari satu orang, Ayu. Tidak adil kalau kau menuduh Biung kejam tanpa menanyakan apa sebabnya. Apakah kau tahu, Ayu? Lelaki itu sebenarnya telah menyengsarakan hidup Biung. Dia telah menghancurkan masa depan Biung, Ayu. Tanyakan pada lelaki itu apa yang telah dia perbuat pada Biung. Tanyakan. Sesudah itu kau boleh menilai Biungmu ini. Mengerti? Apa yang diceritakan Biungmu itu semuanya benar.
kalau ada lelaki yang paling terkutuk di atas dunia ini, tiada lain adalah saya. Sudah 2 kali saya menghancurkan masa depan wanita. Dan 2-duanya adalah kekasih adik kandung saya sendiri. Paman Kamandanu. Ini sudah mengenalnya. Dia yang membesarkan saya dan Kakang Panji Ketawang. Thank you.